apa aja yang nih yang udah didapat dari Bitcoin nih? Saya pengenlah mengumrohkan uang orang tua dari hasil PNS seperti itu. Nah, begitu saya masuk menjadi CPNS 2015, uh, melihat gaji, saya sedikit kaget gitu, bahwa gaji saya tuh totalnya eh, uh, take home pay-nya di bawah 5 juta. Akhirnya Uh, di di tahun 2017 saya berhasil gitu mendaftarkan orang tua untuk umroh dan itu dari hasil uh, penjualan koin Wah halo selamat siang Pak Doni apa kabar nih akhirnya bisa ngobrol-ngobrol juga nih oke selamat siang ya iya yeah. iya <laughs> pak Doni uh, posisi di mana nih Pak Doni hari ini posisi posisi ada di kantor ya di kantor kantor lurah kan lebih tepatnya oh wah Pak Doni kan ini ya PNS ya berarti di kelurahan mana Pak saya berada di kelurahan Dompa Dompak. E, itu salah satu kelurahan yang ada di Kota Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang itu e, Batam ya Pak ya. Eh, Pantung Pinang itu ya kurang lebih dekat deh dengan Batam. Cuman dia di satu provinsi lah dengan Batam maksudnya. Hmm. Wah wow, mantep nih Pak. Kalau boleh tahu Pak, udah berapa lama nih bekerja sebagai abdi negara? Udah dari tahun 2015 lah, kurang lebih enam tahun ini sudah bekerja menjadi abdi negara. <laughs> Wih, abdi negara enam tahun ya? Udah enam tahun. Wih mantap. Kalau ini kan temanya hari ini uh, apa uh, PNS ya uh, sambil kerja juga invest sama Bitcoin juga bisa gitu. Kalau dari Bitcoinnya sendiri udah dari berapa lama Pak? Kalau dari Bitcoinnya sih udah dari tahun 2017 gitu. Berarti dari 2017 ya berarti udah sekitar uh, 4 tahun kalau di Bitcoin ya. Wah berarti itu udah lama banget ya. Ya, di dunia kripto udah lumayan lah, sudah lumayan lama. Walaupun ya sempat vakum di tahun 2019 nggak salah. Kenapa tuh Pak vakumnya Pak? Ya, waktu itu kan market lagi kurang bagus ya di antara 2018 dengan 2019. Jadi uh, apapun yang kita investasikan itu eh, uh, oh, untuk iya untuk mendapatkan profitnya agak sedikit sulit jadi ya sempet istirahat dulu, tapi tetap memantau. Hmm. Tapi kalau situasi 2017-2018 itu gimana awalnya bisa masuk ke Bitcoin itu pertama kali Pak? Apa ada yang ngajak atau gimana gitu? Kalau untuk eh, awal mulai memang murni dari otodidak ya. Maksudnya belajarnya hanya dari Youtube terus dari Google nyari-nyari informasi terkait kripto terkait Bitcoin uh, setelah paham akhirnya coba-coba nih beli Bitcoin memang pada saat itu pertama kali yang dibeli Bitcoin gitu nggak tahu kalau ada koin-koin lainnya oh. jadi uh, setelah punya setelah masuk ke grup komunitas Bitcoin akhirnya baru tahu ternyata Bitcoin ternyata kripto itu nggak hanya Bitcoin hmm. ada Ethereum pada saat itu ya ada eh uh, macam-macam lagi deh. Saya lupa juga apa aja. <laughs> iya. Kalau boleh tahu berapa tuh? Masih ingat gak tuh Pak? Uh, Bitcoin berapa harganya Pak? Pada saat itu Bitcoin harganya 10 juta pada tahun 2017. Eh uh, ya 2017 itu kalau nggak salah saya udah 10 juta sih harganya. Saat itu Pak Doni berpikir itu mahal gak Pak? 10 juta tuh yang buat koin itu nggak ada itu bentuknya. Mahal, mahal banget gitu. Bisa, banget kok bisa sampai 10 juta. Tapi karena saya sebelum membeli kan saya udah nonton ya nonton video sama Mencari informasi di Google ternyata uh, jumlah Bitcoin itu kan terbatas, jadi ya saya punya keberanian lah untuk membeli pada saat itu sih. Angkanya nggak boleh disebutkan ya pak ya. Pada saat itu beli cuma empat <laughs> juta rupiah. Oh, 4 juta rupiah dapat 0,4. Ya? Dapat 0,4 Bitcoin. 0,4 Bitcoin. <laughs> berarti uh, selama ini kan udah empat tahun ya pak ya. Uh, uh. Aktif juga Pak, trading berarti Pak ya? Dari tahun 2017, cuma 2019 aja ya? Nggak aktif? Iya, nggak aktifnya pun cuma sekitar satu bulanan atau dua bulanan sih kurang lebih waktu itu. Akhirnya masuk lagi. Memang kata orang kalau udah masuk ke dunia kripto, ya... Kalau yang paham ya, mungkin yang... Misalnya yang udah kena feelnya, mungkin susah ninggalin dunia kripto. Wah iya, bener. Tapi kalau sekalinya turun tuh waktu teman-teman kan yang nonton video YouTube ini kan rata-rata mereka baru masuk mungkin ya baru akhir-akhir bulan ini atau tahun ini pak 2019 tuh market crash situasinya kayak gimana pak atau sebelum market crash tuh kayak gimana situasinya? Ya waktu eh, tahun 2017 akhir Bitcoin kan sempat naik ya ke 290 juta kalau nggak salah saya 290 juta eh... Dan di 2018 sampai 2019 itu kan dia turun bertahap. Turun terus sampai titiknya terendah itu nggak salah saya 40 jutaan kalau nggak salah saya. Hmm. Jadi menurut saya turunnya itu benar-benar ekstrim. Ya buat trader-trader yang yang pemula atau yang, yang senior pun saya rasa pun uh, tetap juga pasti banyak cut loss. Uh, karena turun terus ya? dari Karena turun-turun terus. Bad news-nya kan bertubi-tubi pada saat itu. Apa aja tuh nya pak? Masih ingat nggak? <laughs> Apa ya kemarin ya? Kayaknya lebih ke ya, dari China juga sih tentang ya, ngembenet Bitcoin ya. Oh, pelarangan gitu ya? Regulasi gitu kan ya? Regulasi termasuk tentang uh, mining ya. Yeah. Um, mereka sudah mulai mengetatkan aturan terkait mining yang katanya memakan listrik cukup banyak. Hmm. Tapi walaupun akhirnya mining ditutup di full ya Di pertengahan tahun ini Tapi harga Bitcoin tuh naik-naik aja ya Jadi malah <laughs> dari 40 juta jadi berapa? 700 juta 8. kali ya 800 ya, juta itu. sekarang kan ya Walaupun turun lagi Wah lucu <laughs> juga ya berarti dari tahun 2019 ya Kalau teman-teman ngerasain mungkin <coughs> ceritanya ...dikit-dikit Mi, mirip nih sama Pak Doni ya. Tapi buat kita ternyata. yang baru nonton nih... ...oh ternyata gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi ya untung aja di tahun 2017 itu... ...sempat... Uh, ...membelikan beberapa barang ya profitnya. Jadi ya masih nampak gitu. Ada Mas juga nampak. temen yang udah... <laughs> ada juga temen yang udah profitnya banyak... ...sampai miliaran, Tapi ya karena tidak... ...masih mungkin karena pengen lebih ya. Jadi hmm. sampai waktu market crash itu dia saldonya sampai bisa nol lagi gitu. Waduh. Berarti penting Apalagi, ya take profit ya? Take profit penting sebenarnya. Kalau misalnya misalnya menanti nanti kan ya resikonya juga gede gitu. Hmm. Berarti harus take profit, belikan rumah, belikan mobil gitu kan ya Pak ya? Iya, kalau udah profit tergantung ya impian orang ya. lah ditarik dikit-dikit untuk dinikmati. Wih, iya bener tuh. Jadi buat teman-teman yang trader ya saya juga sih sebenarnya. <laughs> Jadi ya memang harus kalau udah untung sih ya nikmatin lah untungnya sedikit-sedikit ya. Selain Bitcoin nih, koin favorit apa aja nih Pak? Pasti ada dong. Iya kalau kalian favorit ya berpindah-pindah kayaknya ya. nggak ada yang nggak ada yang favorit favorit banget sih hmm. ya kalau saat ini mungkin lebih ke BNB BNB gitu. dulu beli BNB berapa harganya pak pernah sempat beli berapa inget gak pak harganya BNB. Oh BNB dulu BNB beli di harga BNB itu beli di harga ratusan ribu saya lupa kalau gak salah di empat ratus ribuan itu Ribu. Nah itu padahal kayaknya baru kemarin deh Berarti baru tahun ini juga ya kalau BNB ya 400 ribu kayaknya bulan Desember Januari pak Iya sekitar segitu ya. Nah tahun 2020 itu BNB masih di harga ratusan ribu uh, Waktu itu memang belinya agak sedikit banyak ya hmm, Agak sedikit lupa. tapi banyak gitu ya pak Ya, itu kita maksudnya, pak. Ya. <laughs> Banyak berarti <laughs> pak Sempat sell di harga 10 juta uh, Berapa? 10 juta? Sempat sell di harga 10 juta pada saat itu Wah berarti uh, lagi all time high Berarti sempat TP itu ya pak ya Iya TP sedikit TP sedikit untuk waktu itu ada transaksi Pembelian uh, barang ya Jadi saya jual, jual dulu deh hmm. uh, Pas pula gitu berarti nggak salah ya eh apa namanya take profit tuh ya kan kadang, kadang kalau kita lihat kan di grup-grup Facebook teman-teman ada yang menyesal gitu kan dia take profit di harga segini taunya koinnya ini naik lagi gitu kan ya iya sebenarnya sih kalau kita udah untung ya nggak usah nyesel deh mau jual tiba harga berapa aja iya <laughs> benar-benar ya, benar, benar, benar ya, ya, lagi masih untung daripada rugi ya, nggak nggak TPTP daripada, nyangkut, nyangkut daripada bertahun-tahun iya benar-benar iya iya koin uh, favorit oh ya kalau boleh tahu nih pak ini bapak kan bekerja sebagai PNS berarti uh, ada rekan-rekan kerja juga kalau boleh tahu nih apa rekan-rekan kerja bapak juga investasi di bitcoin atau kripto iya kalau untuk teman-teman kantor kebetulan karena awal mulai saya tetap dari saya, ya, jadi melihat saya mungkin ada beli-beli barang ini itu dengan mudah. Jadi, mereka kadang bertanya, "Dari mana? Dari mana?" Akhirnya, saya oh, jelasin, gitu, ya, akhirnya saya jelasin bahwa ini dari uh, cryptocurrency, dari profit cryptocurrency. Dari hmm. situ pun, teman-teman mulailah mulai main juga crypto. Yang saya khawatirkan itu banyak orang-orang yang mungkin hanya sekedar ikut-ikutan di kripto Pasti endingnya uh, berakhir di kerugian hmm. Kenapa tuh uh, Banyak sih, kalau saya lihat dari teman-teman ya sekitar 80% itu saya, saya lihat mereka itu uh, tidak ada yang untung gitu bahkan Saya pun heran apa karena mereka masuk di saat market udah tinggi, hmm. atau karena karena apa ya, saya juga nggak paham gitu. Mungkin dia masuk waktu orang lain udah uh, dipucuk gitu kan. Dia bisa jadi, tuh, bisa jadi. Terus udah gitu koreksi, nggak pernah balik lagi. Iya, pas udah koreksi, ya mereka panik dan jual. Hmm. Itu, wow bahkan kami kan ada tuh grup PNS kripto namanya di sini PNS di kripto <laughs> iya ada grup di PNS kripto dan sering curhat lah uh, beberapa teman-teman yang rugi seperti beli Doge di harga 9000 pun ada teman saya teman hmm. kantor beli Doge sembilan beli Siba di Pucuk juga ada gitu ya mereka itu beli di saat udah ramai hmm. kemungkinan seperti itulah dan tidak mencari informasi tentang kripto dari awal-awal, hanya masuk karena FOMO, FOMO. Iya, oh, ya, dari med media sosial nengok, wah ramai nih sih, Pak, ramai nih doge, beli gitu. Beli di pucuk, jual di dasar gitu kan ya. Jual di dasar. Dan <laughs> ada ada beberapa yang bahkan udah udahlah kayaknya saya nggak bakat di sini. Makanya saya selalu, selalu bilang kalau pengen masuk kripto Ya benar-benar harus pahamilah dan ikuti beritanya setiap saat. Kalau tidak, hmm. kalau tidak ya bisa ketinggalan. Benar-benar. Karena kripto kan berubah terus ya. Ya, yeah. iya yeah, benar. Harus dipelajarin ya. Dior ya pak ya. Dior. Dior, <laughs> mantap. Soalnya kripto kan dia kan naik gitu kan. Waktu dinaik itu kan kita merasakan nikmat gitu kan. Tapi kalau market crash kan turun udah jadi kayak. Jadi ada beberapa teman-teman saya yang udah resign dari pekerjaan utama ya. Maksudnya teman-teman di karyawan swasta. Hmm. Udah udah berhenti karena merasa aset udah banyak. Merasa aset udah banyak. Nah, uh, buat teman-teman yang punya pekerjaan tetap, si saran saya sih lem, lebih baik itu tetap utamakan pekerjaan yang udah ada. Kalau kripto boleh sambilan, sambilan uh, karena kan penghasilan sambilan dari kripto ini tidak tetap. yang pertama, yang kedua, nilai kripto kan fluktuatifnya begitu begitu tajam ya. tinggi naik ya. turunnya hmm. ah, cepat. jadi kalau misalnya di saat ada koin yang sangkut, ya kalau kita ada pekerjaan tetap, kita kembali ke pekerjaan tetap tadi hmm. sambil sambil menunggu sangkutnya selesai atau atau apa ya? <laughs> Ya kalau mau sangkut gak bisa diapa-apain lagi mau maka, uh, apa mau cairin duit buat sehari-hari ya dari duit sangkut. Ada teman-teman saya tuh yang udah berhenti ya mungkin karena aset aset kriptonya itu puluhan miliar gitu tapi memang uh, benar-benar berhenti fokus di dunia kripto. Hmm. Dia bisa sampai puluhan miliar itu ya mungkin uh, memang udah tahu kali ketemu ya caranya ya pak ya. Ya itu saya teman di Facebook juga sih, bukan teman real ya, oh. teman-teman di Facebook. Saya lihat dia sering posting, punya asetnya banyak. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, apa aja yang nih yang udah didapat dari Bitcoin nih, profitnya? <laughs> boleh nggak kasih tahu nih Pak? Contoh? Iya. iya, iya. Salah satu aja lah gitu. <laughs> iya. Jadi dulu ya, dulu saya itu saya cerita sedikit deh kalau gitu. Nah. Uh, waktu tahun waktu saya lulus PNS itu saya pernah ngomong di dalam hati uh, tahun 2015 wah ini saya udah lulus PNS ya Belum dalam hati saya wah saya akan saya pengenlah mengumrohkan uang orang tua dari hasil PNS seperti itu nah begitu saya masuk menjadi CPNS 2015 uh, melihat gaji saya sedikit kaget gitu bahwa gaji saya itu totalnya eh uh, tek home nya di bawah 5 juta. Hmm. Jadi saya pikir, wah, udah nggak mungkin ini, saya bisa mengumrohkan orang tua dengan kondisi gaji seperti ini, saya bilang. Jadi saya bilang, saya doa lagi dalam hati Allah, bagaimana caranya, saya bilang seperti itu kan. Akhirnya, uh, di, di tahun 2017, saya berhasil gitu, mendaftarkan orang tua untuk umroh. Dan itu dari hasil Uh, penjualan koin hmm, dari tech profit Jadi, take, itu ya dari tech profit benar dari tech profit dan akhirnya berangkatnya di 2018 awal uh, di situ di, dari situlah mulai saya uh, bisa membeli berbagai macam barang ya mas hmm. salah satunya itu uh, mobil yang yang dulu saya sempat pikir saya pikir wah nggak mungkin lah bisa beli beli mobil dengan kondisi gaji seperti ini, seperti hmm. itu kan. Hmm. Benar, benar. Terus, uh, juga ada beli beberapa lahan. Ya, dengan tujuan sih untuk investasi di masa akan datang. Iya, ya. Jadi, <laughs> di yeah. diversifikasi aset gitu kan ya? Iya, benar-benar. Kata orang kan jangan simpan telur di satu keranjang. Bah, mantap. Pak, <laughs> <laughs> berarti... Ini juga pesan-pesan buat teman-teman yang nonton YouTube nih Pak ya. Benar. Ya kalau uh, yakin di kripto, ya kalau memang mau 100% ya boleh juga gitu kan. Tapi alangkah baiknya uh, kita tidak menyimpan telur di satu keranjang lah. Boleh hmm. lah ditaruh-taruh telurnya di sana, di sini gitu. Ya. Walaupun sedikit apapun tetap investasi apa ya. Uh, tetap 20... investasi. Juga. Ya 50 hmm. dolar juga ya apakah kan banyak yang nanya apakah saya sudah telat masuk gitu kan apakah harga udah tinggi banget gitu kan walaupun tadi di awal kita kan dengar dari Pak Doni sendiri Bitcoin harganya ya. belasan juta saat itu ya iya nah jadi gini untuk buat teman-teman yang pengen masuk di dunia cryptocurrency ya saran saya itu memang harus mempelajari dulu lah eh, apa itu kripto karena Uh, kalau saya pernah baca ya 90% orang yang masuk Kripto itu Hanya Sekedar ikut-ikutan kalau saya hmm. lihat hanya Sekedar ikut-ikutan Selain itu uh, Berita tentang banyaknya orang sukses Di kripto itu yang membuat orang banyak masuk Seperti kita Tapi, lakukan sekarang Iya Berita <laughs> tentang orang rugi di kripto itu jarang di, Dimunculkan hmm. Sebenarnya scam, banyak, ya sebenarnya banyak orang yang rugi di kripto dan orang yang rugi di kripto itu rata-rata yang menurut saya ya kurang memahami lah apa itu kripto. Korban koin micin atau gimana tuh, Pak? Iya, salah satunya koin micin sih memang. <laughs> yang terakhir ini uh, Squid Game ya. Squid, squid token Game token ya. Tapi kan itu kan sesuai dengan konsep game ya, fundamentalnya. Pemenangnya cuma <laughs> satu kan? lah. <laughs> oh, iya benar 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 Hebat yang, emang. Katanya ada yang invest pakai tabungan dia seumur hidup itu jadi hilang semua. Waduh. Iya memang beritanya lumayan sih, lumayan, lumayan lumayan rame ya. Nah hmm. ya seperti itu kan bagus gitu di diangkat beritanya. Jadi uh, ada pembelajaran juga buat. Pemain-pemain baru ataupun yang pemain lama, jadi support kita semualah pembelajaran untuk tidak sembarang masuk Hmm, berarti bagaimanapun uh, resiko memang harus ditanggung sendiri-sendiri. Tapi uh, kayak koin-koin yang berbahaya, yang seperti koin mecin tuh yang kita nggak tahu, ya uh, developernya siapa pertama, itu berarti ya uh, uh, sangat riskan ya. Harus sudah tahu ya resikonya ya. Bitcoin sendiri iya. aja kan naik turunnya kan luar biasa ya Pak. Apalagi koin seperti itu ya. Iya, benar-benar. Makanya dulu saya waktu trading itu pernah pakai uang gaji ya, hmm. jadi pas sangkut itu waduh rasanya pusing kayaknya ada tuh ya, di di Facebook juga ya yang pakai duit duit sekolah, pakai duit ada yang saya baca pakai duit lahiran istrinya teman saya dulu ada pakai uh, tabungan nikah sekitar oh, berapa gue. puluh juta beberapa puluh juta masuk beli salah satu beli salah satu koin di market luar ya hmm. uh, dan marketnya tuh ngedam koinnya ngedam sekitar 70% puluh hmm. akhirnya batal nikah wah kasihan banget itu salah satu contoh teman-teman uh, yang Masa mengalami uh -huh. ya mengalami rugi di tempat saya sendiri gitu itu jadi nikah apa nggak sekarang Akhirnya nikah. Akhirnya. Akhirnya Tapi nikah kan walaupun nggak enak ya rasanya ya. Iya, walaupun sempat tertunda sebentar dan akhirnya nikah juga dengan kondisi apa adanya. Aduh. Hmm. Ah, dan dan sekarang ya mungkin trauma akhirnya nggak mau lagi tahu tentang kripto. Nggak mau tahu lagi. Iya, trauma Banyak juga teman-teman trauma gitu berarti yang trauma itu masuk ke golongan 90% ya yang belum tahu resiko macam-macam yeah. ya, <laughs> ya mudah-mudahan ke depannya makin banyak orang yang nanti uh, <laughs> ya gitu ya buat teman-teman juga nih ya pak soalnya subscriber YouTube saya memang rata-rata uh, yang baru pak kalau subscriber YouTube saya kan rata-rata memang uh, kalau nggak NFT ya yang kejar-kejar project baru nih ya, saya yeah. kan Coba filter-filter pak, project-project yang ini apa, yang apa yang benar-benar fundamentalnya oke okay lah gitu ya buat dikejar iya. whitelistnya. nya Saya pun juga uh, masih belajar juga kan, uh, dari teman-teman kripto, -teman terutama teman-teman yang ada di grup lah, maksudnya selalu share informasi. Kalau, kalau dari diri saya sendiri sih, untuk nyari informasi kayaknya nggak ada waktu. Hmm. untung aja lah ada ada beberapa teman-teman di grup yang selalu share informasi terkait crypto jadi saya selalu baca lah walaupun kadang telat deh saya baca intinya hmm. ya dibaca aja lah apa yang mereka share jadi kita tahu perkembangan kalau nggak tahu ditanyakan hmm. ini maksudnya apa ini ini caranya gimana benar, benar, jadi benar. ya jadi kita pun ya belajar dari situ kalau misalnya nggak begitu yakin ya coba dikit aja Berarti pentingnya tuh se walaupun seperti Bapak nih yang uh, bekerja nggak ada waktu gitu atau teman yang baru mulai gitu kan komunitas tuh penting banget ya Pak ya. Komunitas yang benar ya. Komunitas yang benar tuh penting banget, penting ya. banget. Ya, ya. karena ya apalagi komunitas yang solid ya. Iya, iya, iya. Bukan ya, cuma saya ada skill beberapa, doang ya. Iya, ada beberapa teman-teman yang dari tahun 2017 sama-sama uh, trading, mereka itu ya akhirnya sekarang jadi dekat lah. Walaupun mm. kami nggak pernah, walaupun nggak pernah jumpa, tapi di grup itu terasa dekat. Jadi selalu share informasi lah dari idrop ataupun ada misalnya koin yang berpotensi naik. Mm. Jadi selalu share gitu. Benar, benar, benar. benar. Wah, ah, banyak, mm. banyak banget nih informasi yang kita dapat hari ini, Pak. <laughs> Terima kasih banyak nih Pak. <laughs> iya, sama-sama. Ada lagi gak yang mau disampaikan ke teman-teman? Satu patah dua kata dah, jangan patah semangat atau apa gitu, Pak. <laughs> iya, buat sangkuter Pak. Buat sangguter, Pak, terutama Pak. <laughs> <laughs> Jadi, buat sangguter, saya, saya punya cerita tentang teman saya sendiri hmm. di grup. Ya, uh, dia salah satu teman yang menurut saya diamond hand, apa karena dia, diamond hand? Oh, moon hand.

Berarti zaman Solana 1 dolar itu ya? Di bawah itu lagi. Dia bahkan dapat 0, gratis kan. 0,2. Iya. Nah. Jadi dolar. Ya, jadi saya, saya coba cari informasi berapa estimasi asetnya. Ya, kayaknya teman-teman kayaknya dia masih menyembunyikan cuma dari informasi teman-teman yang lain. Kemungkinan itu udah ya, kayaknya sih satu juta dolar ada ya asetnya. Satu <laughs> juta dolar tuh sekitar empat belas miliaran 14 kali. Empat ya. belas miliar ya. Kalau dirupiahin, itu dari dari gratis itu ya Pak? Dari Airdrop doang. Makanya uh, saya salut lah liat teman-teman yang seperti itu, mana masih muda dan mungkin ya karena dia fokus di kripto ya dan hmm. belum belum ada pekerjaan, jadi dia nganggap itu ya kerjaan dia. Hmm. Ya berarti hmm. uh, garapan ya, ngejar garapan gitu ya? Ngejar, ngejar garapan. garapan. Wah Pak, terima kasih banget Pak untuk waktunya udah sharing-sharing sama kita Pak. Uh, Mudah-mudahan ya kita strongholder nih lima tahun kemudian ya yang udah ngeliat video ini bisa uh, ya ngikutin jejak lah itu ibaratnya ya lima tahun kemudian ya. Kalau bapak kan dari tahun 2017 ya empat tahun berarti ya ya hampir lima tahun ya Pak. Uh, wah yeah. bisa tadi umroh Ibu terus udah gitu ya beli yang lain-lain juga mudah-mudahan teman-teman yang terinspirasi amin. ya ngelihat video YouTube amin, ya. ini lima tahun kemudian to the moon amin iyalah <laughs> ya, ya. saya pun juga masih belajar banyak ilmu juga yang masih uh, belum tahu terkait kripto ini makanya ya kalau apa ya intinya sama-sama belajar deh gitu sama aja sama kalau dari saya ya? Nah, sama-sama belajar Mantap, Pak. Oke terima kasih Pak untuk waktunya Sama-sama Sampai bertemu lagi di Kesempatan berikutnya Oke. Semoga sukses selalu Oke teman-teman uh, Kita udah dengar ya uh, Pengalaman dari Pak Doni Selama investasi di Bitcoin Semoga teman-teman semua juga uh, Tetap dior ya Teman-teman ya udah dengar ya Nasihatnya tadi dan juga Apa Uh, jangan berhenti belajar ikut komunitas yang benar belajar kripto ya terus udah gitu jangan all in yang paling penting teman-teman apalagi dengar kayak tadi jangan pakai duit yang benar-benar duit dapur gitu ya teman-teman ya nah, oke okay deh selamat siang sampai jumpa teman-teman selamat beraktivitas oke okay. see you guys